Aduh, HP ku. Ayayayaya, kemari cuke. Ayayayay, kades makan somai. Ayayayay. Bentar, Pak, biar badan naik dulu. Gaspol John. Kades. Bisa. Paraja. Berapa? Yuk. Ayo, Pak. Gak apa, apa yang lucu aja. Oh, ntar aku makan dulu tuh. Oh iya, Pak, boleh makan nggak sih, Pak? Ya boleh, Pak. Udah lah. Oh, sekarang ada patung. Curu banyak kali ini. Curu, Pak, bukan curu. Itu, curu air mancur loh. Iya, Pak. Silakan keluar, Pak. Terima kasih, Pak, ya, udah membebaskan saya. Ya, oke. Di sini kok dulu sini? Oh, ya. Kepalamu kenapa begini, Fantun? Ini, Pak, saya dibotakin pakai pisau tadi, Pak. Sama siapa? Ini, Pak. Jaga kesehatan semua, okay. Ya. Botakin dia. Siapa? Sebentar, Pak. Bapak kalau mau botakin saya, berarti mau melanjutkan permasalahan ini. Ini saya, ini perintah atasan, Pak. Saya tidak bisa... Ya, berarti permasalahan saya pada atasan Bapak, berarti ya? Oh, iya. Betul. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Saya yang perintahkan saya... botakin kepala ya. Oke. Saya kira hukum polisi terhadap pasal-pasal aja, Pak. Oh, enggak dong. Oh, enggak ya. Di negara Konoha juga pasti sel masuk botak juga kan. Konoha. Iya kan? Iya. Naruto dong. Naruto dong, bukan kita dong. Iya. Enggak apa-apa, dibotakin aja nih, Pak Pablo-nya. Silakan. Ini Pak Pablo bisa. Entar saya mau makan dulu ya. Atau duduk dulu, Pak. Botakin. Oke, jaga tapi sini. Entar ya. Ya sini, Pak, potong saya. Cewek itu rambut cewek. Potong rambut saya juga, Pak. Iya, Pak. Ah, enggak bisa ini dibotakin gini nih. Yang ini joy ya. Oi, Pak Raja. Ndum, itu ndum. Ndum, bisa masuk kembali ke sel, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Kok kayak toloy gini gue. Aduh, sorry bos, aku enggak bisa nahan ketawa. Bisa kan juga, Bang. Aduh, sakit perut gue. Kita kembangkan nanti. Para Raja ini kablo gimana, Para Raja? Kablo, guys. Aduh, ganteng banget gue anjay. Dia botak kayak gitu, wah ya Allah. Kayak toloy gue. Dum. Gue gimana nih, Dum? Keren gitu. Iya. Gitu tuh. Masa kayak toloy begini nih, bos gangster. Aduh, sakit. Aduh, seumur hidupnya baru kuliah botak demi. Sama, baru kuliah botak. Ada ketawa ya Allah, Dede. Aduh. Ke. Des. Aduh, ke. Kurang pecah gitu. Des. Des. Aduh, tak tampak tau, Ojan. Aduh. Masa kini ngusir begitu tuh. Bukan Deddy Kobuzer anjay. Aduh. Baby face. Pak, ntar aku pake papa sumpah. Aku gak tahu apa liat mukanya. Kayaknya lebih ganteng begini deh. Gini, Pak, ya. Kenapa tuh? Permasalahan ini mungkin belum selesai, Pak. Oke. Saya hanya menyampaikan itu aja. Oke. Sekarang saya juga mau menyampaikan. Silakan, Pak. Yang berat membotakin kepala anggota saya itu hanya atasannya. Warga yang membotakin kepala itu saya bisa tuntut. Silakan tuntut saya, Pak. Sesuai dengan pasal dan hukum yang berlaku. Tapi kalau begini, apa bedanya kepolisian dengan saya-saya dan kelompok saya sendiri? Loh, kami sudah banyak membotakin orang-orang kok. Oh, mungkin Bapak kalau membotaki saya mungkin beda urusannya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Oke. Saya cuma hanya melaksanakan. Melaksanakan apa? Pasal yang berlaku. Ada pasal botak, Pak. Berlaku. Loh, kenapa Bapak botakin anggota saya? Ada pasalnya? Ada pasalnya? Gak ada. Saya di sini menindak kalian semua itu berdasarkan hukum. Kalian ya, hukum yang mana? Berdasarkan apa? Hukum yang mana? Nah, membotakkan kepala saya, membotakkan kepala. Hukum yang mana? Pasal saya. Yang mana? Mau saya jelaskan? Silakan. Ya. Apa alasannya membotakin? Gini, Pak, ya. Saya mungkin menganiaya kepolisian dan lain-lain. Saya terima resikonya apapun itu dengan hukuman. Kalau begini hukuman. Jadinya, apa bedanya yang pilih dengan saya dan anggota saya? Kami nggak masalah membotakin siapa aja. Oh, nggak masalah. Tetapi ada hukumnya. Apa hukumnya, sebut, Pak?
ada hukumnya nggak kami dilarang membotakin orang? Ya nggak ada, berarti Bapak ya memulai permasalahan. Saya anggap MIPD juga nggak jauh beda dengan kelompok saya. Nggak jauh beda dengan gangster. Membotakin kepala anggota saya, Anda nggak memulai permasalahan? Ya silahkan, apabila ada permasalahan berarti ada konsekuensi. Konsekuensinya dengan hukum, gak bukan? Nggak masalah, nggak masalah. Iya. Kamu mau tuntut saya mau pakai apa? Saya nggak ingin menuntut silahkan. Bapak. Siapa yang ingin menuntut Bapak? Saya hanya memberikan bahwa ini permasalahan awal. Mau mengancam saya kan? Tidak ada pengancaman. Bapak memberikan masalah kepada saya gitu. Nggak masalah. Silahkan. Oke, berarti. Oke. Oke. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah berarti kan? Sudah. Udah. Sudah. Makasih. Iya. Maksudnya okay. Yang proses ini Pak Pablo, ini denda silakan dibayarkan terlebih dahulu. Silakan ya Pak. Oke, udah. Oke, nih Pak Pablo dikenakan 3 pasal sama seperti yang lainnya. Untuk sipirnya sudah menunggu di depan, Pak ya. Masa parah jadi godain begitu, Bos? Gara-gara gua botak kali ya. Aku nahan ini kebelat. Bilang kebelat. Kebelan di depan Pak Pablo ya. Iya ya Pak. Begitu sih enggak lah. Markona. Nah, gini dong. Oke. Okay. Jong. Ahong dia. Ahong. Anak papi? Tamara. Oke. Okay. Bunge. Ya. Mana bro? Sam ya? Bang. Halo. Oh iya bang. Bro. Ya bro. Ada yang baru nih. Bang, saya mau nanya nih. Dari kalian ibaratnya itu yang pemimpinnya itu siapa? Sini. Gua bang, gua sendiri Paidi Nonpir. Bang Paidi ya. Yo. Namaku Randy bang. Oke Randy Salken ya. Bang, kok nongkrong di NC sih? Lagi ngumpulin ini karena tadi polisi lagi ada pelatihan di HUT. Di HUT? Serius? Iya lagi ada pelatihan makanya ya, kita ya. Tadi dibayar buat kesini gitu. Jadi ya, pakai dulu HUTnya dibayar kita. Bang Paidi kalau mau itu nanti ke Groove Street aja, nggak apa-apa. Mampir aja. Oh iya ga? Boleh. Ntar deh kesana ya. Soalnya ya. Teman-teman lagi pada OTW kesini juga. Udah, nanti ditunggu ya Bang Paidi. Oke, jam berapa nih? Sekarang lah, kalau bisa. Sekarang kayaknya bisa. Oh, sekarang. Tapi ya? Nanti aja. Agak nunggu kondusif aja. Udah, kalau gitu kami cabut duluan yang Paidi, Bang Paidi. Oke, Randy, di kopi. Terima kasih. Oke. Hati-hati, bro. Hati-hati, homie. Let's go, homie. Let's go, homie. Ayo, Markona. Ada. Wah, wow. Ini mau diopen nih. Monyet. Kasih uang aja bang ya. Gua ada bendek loh. Rugi aja pokoknya. Gak ada bang, gak punya nih. Aduh. Oh gak ada. Ganti rugi, ganti rugi. Yaudah kalau gitu, ganti rugi. Ganti rugi aja. Atuh bang. Oke. Okay. Sorry ya. Iya. Aduh gua open disini. Ya itu mobilnya, motornya bro. Jadi tujuan gua kayak gini ini sebagian dari penyamaran karena gua nggak terima atas kepolisian yang botakin gua. Gua kira konsekuensinya seperti pasal yang ditentukan kan, tetapi betul. Balasannya malah seperti ini gitu kan? Ya. Ya kalau dia main seperti ini dalam artian ya apa bedanya mereka dengan anak geng gitu? Iya. Dengan kelompok-kelompok kriminal di sini gitu kan. Gua maunya ketemu polisi satu todong kita botakin, kita cabut. Todong botakin cabut. Oke. Okay. Radio donin. Okay. Kita benar-benar teror, seteror-terornya. Terus kita juga diundang kan tadi sama anak-anak balas mungkin tadi. Ya udah kita samperin lah untuk semakin mereka percaya bahwa kita bukan moonlight kita. Oke, okay, let's go. Okay. Ini gua enggak pakai masker enggak apa-apa kan? Oh, berdua mereka. Oh, enggak itu enggak radio, berarti ada teman. Masuk. So, you guys take the inside too, huh?
Yes, yes, in the basketball. Mungkin kita juga mau melebarkan ini sih, daerah sih. Titik pusatnya di daerah lapangan basket. Tapi untuk sekarang enggak. Untuk sekarang gue urusannya bukan antar kelompok sih, tapi kalau ada kelompok lain yang nyenggol yang mau enggak mau harus membela diri gitu. Ada sirine. Jadi kita diundang ke tempat kalian ini mungkin nongkrong-nongkrong aja kali ya. Bagaimana? Tanya gue datang gitu. Boleh, boleh. Cuman lu harus kenalan dulu sama kita. Yo, perkenalkan nama gue Paidi, biasa dipanggil Pai. Yang mana? Yang ngerokok ini kah? Iya, gue yang baru ngerokok. Oke. Okay. Dan di belakang gue yang biasa sama gue Tamara. Gua namanya Paijo Jomblang, biasa dipanggil Jojo. Ya. Gua ada teman juga Paijo namanya. Nama aku Markona. Halo, ya. Markona. Markona yang paling imut. Oke, abangnya siapa? Kenalin, nama gua Mandra. Halo, Bang Mandra. Oke, kenalin nama gua Ahong. Ya, kenalin bro, nama gua Oke, nama gua Bonge, bro. Kalau gua nama gua Boki, Bang. Boki. Boki dan Bonge ya. Eh, mana Bang Bonge ya? Ini abang saya nih. Iya. Bonge, Bonge. Ini siapa tadi namanya? Boki, Bang Boki. Alright. Nih, kedatangan abang sama sini mau nongkrong aja. Ya, karena kita diundang ke sini gitu kan. Tadi. Jadi kita datang lah ke sini. Weh, gila ada anak sih. Gila. Halo, bro. Halo. Gila enak. Woi, woi. Jangan pukul bang. Apain? Posisi terakhir. Cek radio. Aduh, ini 1, 1, 3. Kenapa kalian? Sini, sini, sini. Tata, sini aja, cepet-cepet. Aku tahu dari sini, Sior. Ada, masukin dulu itu semuanya. Gak apa-apa, santai aja. Kurang ajar. Nih. Perkenalannya kena pentul di kepala lah. Kalian mau apa di kita? Kalian udah ngundang kita, kita udah dateng sini kan? Iya, kita ini cara kita kenalan, bro. Oh, begitu. Yoi, bro. Oke. Tapi lu tahu nggak, dari cara perkenalan lu seperti ini mungkin kedepannya kita nggak baik-baik saja. Iya, nggak apa-apa. Kita juga tetanggaan ini, datang aja mampir. Sini aja kita nongkrong bareng. Kalau emang misalkan lu nggak terima yang tadi perkenalan kita begitu, lu besok bisa datang lagi ke sini, bro. Berarti kalian udah nantang kita ya. Jadi kedepannya jangan kaget, mungkin gua selesai urusan bakalan urus kalian. Mungkin juga misi gua untuk melebarkan wilayah bakalan cepat tercapai dengan perlakuan kalian kayak gini ke gua. Yuk, kita cabut. Kita balas. Ini ada korlantas sendirian di impound nih. Oh iya kah? Yoi, gimana? Tahan dulu, ajak ngomong dulu. Impound ya, sendirian nih. Bawa ke dalam ruangan belakang. Alkomnya Sita. Aku roaming. Ntar dulu tuh. Kok cepat. Masih bingung gua. Udah berhadapan dengan senjata masih mikirin Sita. Sini kok. Kita ya dipikir prioritas yang mana. Prioritas kepalamu atau mobil sitaanmu? Pikir dulu. Ini konsekuensi apa yang telah Pak Coki lakukan. Bapak hanya ingat itu aja, oke? Siap. Sampaikan saja. Pak Coki ya? Ya. Siapa? Silakan jongkok. Iya, siap. Ini
saya mau diapain, Pak? Dipotong, Pak. Kenapa saya dipotong? Potong rambut. Rambut, atas suruhan dari Pak Coki nih. Oke? Okay? Ya. Bapak mau menenting dari menentang dari Pak Coki? Ya, intinya nanti tanya aja sama Pak Coki kenapa gitu, oke? Okay? Ya, oke. Okay. Kenapa nah, sampai pakai kayak gini, oke? Oke, oke. Oke, dikopi, Pak. Berarti... Ya, kita tidak apa-apain, Pak, selain menggunting rambut Bapak, udah gitu. Nah, gitu aja. Tidak apa-apain gimana ya. Kamu? Orang tadi kamu nodong-nodong saya gimana? Ya kan tidak dilukain, Pak, santai aja. Kecuali Bapak melawan. Iya, kalau melawan baru. Yaudah. Saya merasa balik ke tantama lagi. Bagus, Pak, pemikiran Bapak dingin karena kita semua juga botak nih. Bapak mau lihat? Ya, Bapak mau lihat. Nah, nih, atas perlakuan Pak Coki nih terhadap warga-warganya. Jadi sih ikutan gitu ya. Ya, iya, Bapak MIPD bukan? Iya, iya betul. Oke. Okay. Begitu silakan. Oke, gitu aja, Pak. Silakan. Jangan silakan lagi. Lanjut dulu. Oh, iya. Bapak tunggu di sini selama 2 menit baru silakan. Lanjut aktivitas, oke? 2 menit, Pak ya. Langsung aja kok ya. Cepet, cepet, cepet. Lari cepet. Lari. Let's go, run. Run. Ikutin Pak Idi. Let's go.